Banyak banget anjir. Iya. Cerberus yang gede-gede ini. Cerberus. Enggak tewas. Oh, markasnya dia. Kayaknya mereka bermutasi deh. Mati nggak? Enggak. Harus dekat ke orang. Dada. Jagain tank, mau kulitin. Aduh anjir. Gua di... Jagain, bisa nggak? Sabar, kulitin. Aman. Ntar gua kulitin. Oh ini main kita udah shovel juga ya nih ya. Kan ini bukan shovel. Kita udah kesini. Iya tapi apaan yang di sini? Ini yang apa? Gua nggak tahu. Tuh yang di- naik di sini loh. Iya tapi belum sini. Yang lo duduk loh. Iya. Benar. Apa ya ini ya? Ada yang bisa di shovel nggak? Gak ada bunyi ya? Ini apa? Gak ada apa-apa ya? Apaan sih oren-oren? Gak ada bunyi ya? Bukan, kalau bunyi itu bukan ini. Bunyi itu yang ungu-ungu. Duh, ini apa ya tadi ya? Takutnya tuh daerah sini. Eh. Apa di sini ya nih? Di gali. Itu yang hitam yang datang yang bisa. Bukan apa-apa ya? Ada tulang batu. Eh, ya elah. Anjir. Gue dipukulin bangke. Eh, tolong dong. Beruncup. Apa ya ini ya? Banyak. Ini apa ya? Penasaran gak sih? Iya. Takutnya ada gedung lagi di bawah. Tapi kan yang kalau yang mobil itu emang deket situ ada tunnelnya juga kan? Tunnelnya dekat mananya, Teng? Yang mana? Yang sebelum kita ke sini, yang dekat kartik ini juga. Goanya. Eh, goanya dekat mananya? Yang truk kan? Ya itu, yang tadi kita udah masuk. Iya, maksudnya itu kan putih-putih juga kan? Tapi itu ada goa. Enggak ada putih. Putih kayak gitu. Emang tuh goa, bukan itu putih. Enggak, hijau. Tank mati lu, Tank. Iya, anjir. Gede tuh trik. Apa bukan dong, ya? Itulah. Sumpah ini gue penasaran banget nih jadi ini. Pokoknya cari tahu dulu ini apa nih dekat sini. Gue mau cari goa gitu, nggak ada goa apa dekat sini. Kan yang kita, yang tempat print itu, kan ujungnya kan kartu kan. Nah itu kan blipnya kayak gini kan. Iya. Ada yang gede tuh. Nah itu. Ada yang gede.
Oh, gue gini ngeker senjata. Ngebug, cok, senjata gue. Sakit, Drik. Anjir, gue sekarat, anjir. Awas, rame. Gue mati. Bentar. Gue hampir mati atas mobil. Ini kita deket ketemu nih gue. Di mana ini ya? Apa iya bang? Iya. Ntar gue lagi cari nih map di sebelah mana lagi di sini. Deket batu. Apa nih namanya? Iya nih kanibal camp kayaknya. Gali ini. Gali. Nih ketemu nih. Tuh. Gati-gati. Bunuh dulu tuh. Tuh, ini apa tuh? Lihat gak tuh? Nah iya. Nah ini. Bener aja bunker. Soalnya kan tadi. Ada. Gua taunya tuh pasti ada ini di sini. Ada yang digali. Maintenance B. Kita maintenance A udah, tinggal maintenance B. Ya. Nah, nanti mungkin kartunya bakar. Punten. Nah, iya Kak Cimi, halo Cimi, Cel. Numpang ya kan. Let's go. Shotgun. Ya, gue nain shotgun. Gue nain MMM berapa itu? Dikit nain MMM dulu. Shotgun. Udah becek aja awal-awal. Udah becek kan? Shotgun sama senter. Sama nih kayak yang tadi. Kapokannya kanan, tapi ini versi bedanya ya, beda-bedanya. Arrow flash hah anak. Oh iya, berarti kita nemu silencer di sini guys. Anjay, silencer buat apa nih?
Pistol lah, biar nggak bunyi. Oi. Oh iya lo ngambilnya. Berarti nanti lah lo mesti ngambil tuh kapan. Save. D13 juga. Bentar, bentar. Halo, halo, halo. Ada suara apa gak? Ada. Kompon bow! Gimana? Dalam. Ada match juga. Ada kompon bow. Anjay. Ini. Arrow yang ini. Anjir. Lihat gue lah. Dalam, dalam. Di toilet, toilet. Wah, oh, gila. Udah survival banget anaknya nih. Kok gue udah denger step dari mana ya? Mana kompon bow? Di situ. Oh, berarti ini cuma ini doang. Cuma lu kita ambil loot barang. Udah makin kenceng. Ada radio radio. Dah. Cek dulu. Lu makin tekan, cok. Iya. Iya. Yeah. Udahin gak sih, anjir. Jangan lah. Kemana lagi, tank anjir, udah stagnan, tank. Besok bakal gak main. Stagnan, cok. Ayo, kita habisin ini dulu, cok. Ke gua doang, anjir, ini udah habis. Enggak. Coba aja ke samping, habis. Habis, iya, kan? Iya sih, di hutan. Habis. Takut aku Himli, tidak berani. Tuh, ini bunyi radio dari mana ya? Gimana? Omnya udah nggak ada apa-apa. Tempat ini udah habis. Iya, masih udah habis. Kalau mau ya harus tetap mesti cari lagi. Mau nggak? Gimana? Gimana? Iya. Ini naik tangga. Berarti ini cuma ambil silencer aja. Jadi segini aja nih. Anjir, gua gak bisa nembak lagi. Kevin, saya menurunkan Kevin. Lah, Kevinnya kabur, anjir. Masuk. Kevinnya kabur, coy. Mati tuh, ha? Kevinnya kabur. Emang iya? Bentar, dia udah... Apa sih, cup? Tuh, kita kalau emang mau ya ke gua yang terdekat ini. Cek lah ya. Anjir, ngumpet dia, cok. Gimana, mau gak ke gua? Yaudah, cepet yuk. Dari musim panas sampai musim dingin, masih di hutan aja. Ayo. Mau gak nih? Ayo, ayo. Berani niat, padahal niat. Buang apa? Penuh, penuh. Enggak, penuh. Nih, gua depan ini. Yuk. Tadi yang kita naik gunung tuh udah paling atas ya? Iya. Ini kan pesawat jatuh nih. Tapi yang pas musim semi, nah gua ini udah gak sih? Ya udah deh. Nah,
Cuman masalahnya tuh itu si ceweknya sekarang kemana anjir? Virginia itu dingin nggak mau kalau dia. Itu mesti temenan sama dia tuh. Ya caranya temenan. Mesti diem. Mesti dia apa? Apa kasih dia sepatu? Minimal di hutan 12 jam lah ya. Kamu mau aku RP ini? Dah lah, subato. Subato. Ya. Oh, can stop so far this is gua haus aja. Ntar kasih minum dulu. Kenapa suaranya kecil ya? Karena aku ngomongnya jauh. Ini kayaknya udah deh. Coba deh. Ini yang kau pingsanin aku bukan sih? Bukan ya? Masuk gua ya. Ya ini udah nih yang ada bangkunya nih. Aku jadi minus satu kupin nih, mohon maaf. Oh iya, ini gua yang gak bisa dia papain. Apa-apa? Bukan, beda. Bukan. Tapi ini tempat gak bisa dia papain nih guanya nih, gua nge-stuck. Ya udah kita istirahat dulu deh di sini deh. Di luar yuk bikin misalkan terus kita mau mecok dari tadi ini. Ngejar orang kani apa orang gua gue. Foto sih. Gak bisa first third person coy. Mana nih? Gak usah. Kan gara-gara kamu ateng. Udah kita save aja deh, gak usah tidur. Gigi gaming. Pegang shotgun. Wah, ada sesuatu tuh. Ada suara tuh. Enggak, pengen shotgun dulu cepat. Nah, itu. Dua. Jangan nembak anjing, gua foto doang. Buat jadi thumbnail. Nah. Oke, swing. Thank you. Oh, talateng. Capek sih cuman ya. Udah ngantuk soalnya. Udah jam 1. Lu kota apa enggak, Cup? Lu kota apa enggak usah, Cup? Percaya. Nero pas kota langsung tidur. Si suara. Apa yang bilang? Lah, anjing ada Suki. Dari tadi ada anjir. Dih. Panik moodnya ya. Foto diem-diem bang. Kayak emang lagi boren. Kenapa gak mau boren? Ya udahlah. Kota woy. Besok.
Ya, kenapa keluar kota ya? Padahal aku mau grinding. Grinding apa? Duit lah. Dih. Dih, dih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Panjang banget ya kita tadi main. Lama, cok. Main tadi. Main itu, main apa itu? Itu. Wadah namanya. Yang kalian main itu loh. Son of the Forest. Iya. Gimana? Gimana? Pesan-pesan. Capek. Capek banget sih. Terus apakah besok main lagi? Main. Oh, berarti masih ini ya. Nah, kok offline sih, Prestis? Emang suka beli lo? Kecil. Sebenernya guys, kita kota. Tapi kita nyari connecting. Connectnya dulu. Oh, kota. Aku keluar kota. Lah, ada donasi tuh, ben gak ada video. Pagan YouTube, ya. Mas. Itu. Mini Cooper lucu tuh yang si dipakai Suli. Itu yang kayak Mr. Bean itu loh. Oh, ini SLS yang dipakai Moskow kemarin, anjir. Kok Moskow udah pakai kemarin? Pakai apa? SLS ini keren nih, SLS-nya cukup. Nomor koin anjir lah, bangkrut gue. Eh, jangan dulu, nanti ada motor, cu. Motor apa lagi? Ada motor lagi. Apa lagi? Motor, 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 mogi, Rest mogi. Ada lagi, nanti. Iya kan nanti. Masa kamu dilambangkan kan. Pada, lu gak ikut cup itu? Unif. Kan bisa daftar. Kok Unif? Unif itu kenapa semuanya bisa boleh daftar ya? Terus kan jamnya pasti kan ada ketentuan jamnya kan? Jam masuknya. Makanya ramain doang kali ya. Juta bro, menit box. Tahu sih, iya, apa bukan malas belajar, malas PR-nya sih. Malas PR-nya sih. Berbicara tentang prediksi kekayaan, apakah bisa digoyang? Kita lihat saja. Siapa Gaku Kenji? Iya deh, mantap. Aku sudah bosan. Taksi jadi pink semua. CEO Nikmut Stanford, gila. Gile. CEO. Bapak kayak kudasai. Ipan, Ipan apa namanya? Pundung. Gara-gara diputusin. Pelabuhan deh. Capek banget bosnya. Thank you, Teng ya. Dadah. Dadah. Apa pakai piyama ini? Hah? Kas kemarin pelatihan. Ngapain? Anti gedor, anti gedor. Bro, bro.
mau ikut gak? Ya. Mau ikut kemana anjing? Ayo. Pusing gua abis main di hutan. Lihat-lihat. Sumpah gak enak banget. Apa itu? Siapa bos? Aman aja pak bos. Aduh. Kemana anjing? Ya. Nyangkut kan gak belum. Bisa dorong gak? Aku sewa baru deh. Oh ini hari Jumat ya, lupa gue. Senin ngeblok. Eh Senin maksudnya, aku Jumat sih. Kok sini? Emang mau kemana ya, pantai? Orang kaya pakai kapal bro, kalau duty bro. Kapal di sini lari dengan pol sambil lebih rokok ya yeah. Lemes langsung report tuti aja kali. Komas pelanggan request yang permission dan for everyone. Gak mungkin. Permission granted, Pak Nero, 813 setelah bertugas. Berarti gak ada apa-apa nih, Pak. Beli apa ya? Sudahlah. Wah sepi nih kan Pol, kemana nih kita nih? Cari pacar lagi lah. Gak punya buang. Pengen nyari orang yang bawa senjata.
inilah Ke apa baju ya? maskernya, pakai semuanya dulu baru ganti, semuanya dipakai dulu terus baru ganti, baru ganti ke sana. Bisa. Kok bisa? Minus 3 posisi di rumah. Mas Ko, jadi gimana nih Pak yang di sini? Apa yang harus kami lakukan? Sudah aman, clear, nggak apa-apa, Patroli balik ke komando aman. aja. Yuk. Terus, Mas Ko, apa jadi gimana? Aman, ini masih menunggu kabar dulu. Udah. Lagi debat panas sama Pak Moskow. Di kopi, Pak. Gak perlu izin lah ya, saya jadi anggota harus kalau misalnya di situ udah komdis. aman, tolong ditenangin itu anggota pemerintahannya. Awas sih, boleh. Semua aman terkendali Maaf. sama Pak Moskow dan Pak Jaden. Kita kembali ke komando ya. Ready for any situation aja. Debat panas apaan sih? Di seluruh anggota yang di pemerintahan saya arahin langsung ke komando ya, Pak Raka ya. Gak mau. Mau lihat. Pak Syar? Ya sesuai arahan dari Pak Raka langsung ya anggota ya. Kombes boleh lah ya, nakal-nakal tipis gitu kan. Gak boleh ya. Hah, gak ada apa-apa. Apa gue buta? Dalam kali. Mau turun apa? Turun lah. Mau udah ngapain? Gaji. Ya udah, habis. Ada pagar. Selamat siang, Pak Nero. Siang. Ya, siang, siang. Siang. Pak Nero. Selamat siang, Pak Nero. Mungkin Pak Nero mau beliin saya SLS yang baru, Pak Nero. Negatif 600. Tapi cakep kalau sekali, bicara Pak. Tualun itu yang menjaga di pemerintahan, langsung kembali ke komando ya. Halo Pak. Mungkin saya kayak saya. Baik, Pak. Pak siapa nih? Saya Rio. Oh. Nah, itu saya setuju banget. Bisa kali ya kalau ada Pak. Ya, selamat siang Bapak, semuanya. Saya lihat ini. Sorry semuanya. Sorry. Apa kondisi di sini aman? Pak belum. Semua sudah aman terkendali, Pak. Semua anggota sekarang diarahkan untuk kembali ke komando. Siapa, Pak ya? Oke. Okay. Iya, ini kok. Siapa sih, Pak? Sasu. Ntar. Apa okay. Tuh, Pak? Dapat tuh. Mantap nih polisi rame. Di begal. Oke, Evan si begal ini langsung respon tuh yang dari sini Pesiora. Arahin aja tuh anggotanya. Cepat-cepat diarahin Pesiora. Coba ada yang respon. Kalau misalnya ketemu, kalau nggak ketemu juga kita patroli kota aja untuk menjaga begal-begal ini udah dua sih. Kali nih. Iya enggak. Masih ada, iya kan? Masih jahat sama polisi. Berapa ya gajinya? Ya? Mau ambil gaji saya paling sisa 20 ribu 200 ribu kemarin. Paling.
Kemarin 200, iya, karena sekarang 20.000. Iya. Jadi ini apa nih intinya tadi? Jadi enggak ada di lokasi ya, berarti kita patroli kota ya, sampai tol kanan tol kiri juga boleh. Kalau ada indikasi pembegalan langsung report ke radio ya. Anggota. Kopi, Pak. Saya izin menghubungi pelapor untuk menanyakan 3.000 lumayan. Ya, ya silakan Mas. 2.000. Jadi gimana? Udah selesai berkelana ya Bapak-bapak? Udah capek banget. Capek saya. Badan saya remuk, Suli masuk gua. Saya lebih capek, Pak. Saya mau ke gua, Bapak-bapak ya, udah mondar-mandir kemana-mana. Sudah dapat makan belum, Pak? Saya. Wah, belum kebetulan nih. Dapat ya? Iya, kantong. Oh, iya. Saya 341. Oke. Thank you. Tapi seperti nanti kalau bisa 340, Bu. Apa? Saya harus diantarkan ke tempat yang sama, Pak. Ya, Bapak itu siapa ya? Ada di koordinat pasar. Udah lapal, Pak. Siapa? Ada pistol, udah ada tes. Taser. Ibu siapa? Gila. Ibu. Pusing aja udah nemu. Ya, sudah saya kasih. Iya, terima kasih. Ibu siapa ini? Saya Sakura. Oke, Bu Sakura. Terima kasih, Bu Sakura. Ya, sama-sama. Masih sibuk nih ya? Lagi foto bareng dong. Jadi ini tadi ngapain sih jadinya? Sekarang saya mau tahu boleh. Ngapain maksudnya gimana, Pak? Iya, hari ini tuh ada kegiatan apa sih dari pelantikan gitu, wali kota dan pengenalan dilantiknya di oleh okay. Dilantik oleh Dewan Kota dari Dewan Kota itu siapa? Bisa doang. Iya. Sejauh ini baru Bu Momo sih. Berarti Bu Momo yang lantik wali kota dan wakilnya. Iya, dan wakilnya ya. Wali kotanya siapa? Pak Hiracio Hernandez. Pak Cio, wakilnya ya. Pak Chris. Ya. Terus apalagi tuh tadi kegiatan itu doang? Tadi ada sambutan-sambutan, terus ada ucapan selamat juga dari berbagai instansi pemerintahan, terus dari warga dipersilakan kalau mau menyampaikan aspirasi. Oke. Berarti intinya udah ini ya, berarti udah secara resmi ya diumumkan ke publik ya? Iya. Baguslah, iyalah. Udah ada hotline itu pemerintahan. Ada apa? Hotline ada di aplikasi di Jobs itu. Job juga. Udah ada ya? Iya. Berarti sekarang untuk hal-hal lainnya itu diambil pemerintah atau gimana ya? Kayak SKWB dan lainnya? Surat seperti misalnya SKWB, surat izin usaha, surat acara itu sudah mulai hari ini? Mulai besok setahu saya. Oh besok ya? Iya. SKWB juga ya? Iya. Puji Tuhan. Berarti pemerintahan tuh udah gak ngambil SKWB, surat izin, surat kemahian, dan lainnya gitu ya? Iya. Oke, berarti kita cuma ada SKCK. Iya, iya. Iya, ya, ya, Pak. Ya. Kita harus gimana kalau dia udah bilang gitu? Ini Bu Sakura, sorry sebelum ini, sebagai ya, apa nih di pemerintah? Saya staff Departemen Sosial Budaya, Pak. Departemennya ada apa aja, Bu? Ada sosial budaya, ada ekonomi, ada kesehatan, ada Department of Justice atau Departemen Hukum. Diujit masuk di garis wali kota? Iya. Mungkin bukan di bawah wali kota. Harusnya sih pisah satu, ini ya, prosedur ya. Ini apa di bagannya tuh memang putus sih harusnya. Cuman departemennya, ya kalau saya jelaskan departemen kan ada 4 gitu. Iya departemennya kan memang di bawah wali kota dong. Ya. Berarti 3 doang dong. Sosbud, ya, ekonomi, sama apa tadi? Kesehatan. Sama kesehatan. Ya mungkin Pak Nero mau daftar jadi kepala dinas ya. Keamanan kota, Pak. Iya. Kombespol kan. Ini mah harusnya dinas keamanan ya. Udah Diskumham. Enggak boleh tuh. Astaga. Ngeri kan Kombespol Nero Novaro. Wih, ngeri. Ya justru harus takut pas apa pemerintah masa berani gimana Pak Nero nih. Iya, dong harus takut sama pemerintah. Kan mereka juga baru nyusun sistem kali. Nah, tadi sepertinya saya bertemu dengan mantan Pak Nero. Wah, dia masa lagi ada acara parkirnya di sini, Pak, di depan. Siapa? Mantan siapa? Iya, mantan Bapak ya. Siapa namanya? Kasih ya. Iya. Wajar lah. Heran kalian ya. Wah, masa parkir ini Pak di dalam dia langsung gimana? Masuk ke dalam gitu. Parkir di jalan deket tangga. Sama orang-orangnya. Iya. Oh, udah biasa. Saya kesel banget itu mungkin Pak. Kayaknya kurang. Gak ada ngarahin kali. Iya. Gak ada ngarahin gimana kali. Pak? Ah, gimana itu dia tiba-tiba dia langsung masuk gitu aja terus Pak? Terus akhirnya?
ya udah langsung di ini ya kurang enggak ditindak sih, tapi saya lagi kesel ini Pak. Waduh. Nah gimana nih teman mantan Bapak Pak? Ya udah nggak ada urusan sama saya lah. Iya udah masa lalu mah nggak ada. Nah, gitu. Apa? Iya. Iya apain? Tapi kita. Ini gede juga nih ya apa gedung barunya nih habis direnov dalamnya? Iya lumayan Pak. Nah berarti Bu Suli juga ini sosbud. Iya Pak. Kepala. Wakil. Wakil Pak. Kepalanya Pak Ali. Iya. Berarti sosbud apa baru bertiga? Berlima. Dua lagi? Satu lagi Bu Queen sama Pak Dudung. Bu Queen. Dudung? Ya. Kenapa ya, jadi hansip lagi dong berarti? Ah tetap Pak, Pak Dudung tetap hansip. Jangan dong gengsi. Gengsi mana nih? Nanti jadi pemerintah. Pengamanannya pemerintahan. Dia mau merekrut banyak hansip. Iya, iya. Dia pengaman termasuk dari pengaman pemerintahan. Itu mah heran atuh punya lambu. Oh dia bisa punya lambu? Iya orang pemerintah ya gimana? Ya kan sebelumnya Pak. Gimana Bapak ini? Ya kan bentar lagi mah makin lagi lah kan tetap hansip tapi kan. Iya. Kita kayak masa kita kalah Pak Sudiro. Iya kita gak ada lambu. Masa sih gak ada lambu. Iya terus kalau perekonomian tuh kepalanya gitu. Gaku. Iya. Siapa tuh? Dulu. Dulu ya PS. Tapi nggak sendiri. Kesehatan. Iya banyak staff ya juga kesehatan dari pemerintahan. Kesehatan kita belum jalanin ini ya kita masih jalankan untuk ekonomi dan sosial budaya. Ekonomi berarti ketenagakerjaan tuh masuk sana juga ya? Iya iya. Bagus tuh Pak kepala dinasnya kesehatan tuh. Siapa aku Momo? Dokter Sudiro Lovaro. Wah, bagus tuh. Oh, bukannya udah resign ya, Pak? Kan punya dokter. Masih panjang lah. Iya. Berarti, oh kalau ini ya, DOJ itu berarti itu ya? Apa? Itu tuh. Itu liat dong, Sudiro. Oh, iya, buat aja ya? Cius Kobatama. Iya. Baru sendiri. Ya, itu hakim agungnya, Pak. Sama. Jaksanya ada Pak Eren, terus acaranya Pak Naka. Oh, Naka juga? Iya. Naka medis. Iya, dia jadi lawyer oh, sekarang. Oh, Naka juga udah keluar. Udah. Oh, berarti ya masih kita juga masih. Tapi pasti di ini dong, pasti di sounding kan nanti penerima kayak kita kan ibaratnya gini, anggaplah saya misal orang awam, pasti kan kita mau tahu dong kayak ini pemerintahannya nih apa aja nih target-targetnya, goalsnya gitu kan. Oh, iya, terus boleh, DOJ juga, DOJ ini untuk apa sih? Kan warga harus dikasih tahu juga kan. Nanti pelan-pelan dirilis apa? Sosialisasi. Tulus sekali. Yang penting maksudnya jangan cuma by lisan, tapi ada juga yang tertulis gitu. Jadi kalian juga punya apa? Fondasi lah. Jadi kalau ada yang mau hantam kalian, ini pemerintah nggak ini, orang faktanya ada kan secara lisan. Jadi saya permisi deh. Ya udah, mungkin biar Bu Sukara bisa lanjut lagi. Makasih banyak loh Bu Sukara udah jawabin. Ya, saya izin dulu ya Pak. Iya silakan. Iya, mari. Semangat Bu. Ya, kasih. Jalanan udah begitu, bete. Kalau jalan lihat deh kalau jalan. Ya, enggak jalan. Kali mau kemana? Kamar. Mana? Ke kampus. Suli, naik. Gak ada apa-apa kan ini di radio ya? Gak ada report. Nyesel. Ya. Ah, serem banget Pak kendaraan ini Pak. Kayak takut Pak. Ya, gimana ya? Punya kantor Bu.
Dadah. Neng. Mana nih? Kita kontit. Mau ke Life Invader deh. Kampus. Kemana dia? Ke kampus. Oh. Ada apa sih? Ngecek doang mungkin. Mau ngecek. Emang rame polisi enggak ada kan? Polisi ada. Enggak ada, enggak di sana. Ini pada di tol kanan apa ada? Di kasino. Hey. Coba oh, Patra itu kasino ya. Ada apa di sana? Iya kan? Tadi yang pembegalan. Si Mas ngomong kemarin dia ditawarin mau ditarik jadi jaksa. Terus? Ya aku omongin lah, yakin kok Mas. Tidak Pak, tidak saya di kepolisian. Sayang dia masih main polisi. Iya, sayang. Udah ini belum? Apa? Itulah. Joki aja beres. Oh si Masnya. Nggak tahu ku kok Mas. Beres. Maksudnya mau. Mau mau. Siapa bilang? Dulu aja. Ada apa ya di sini? Anggota ready tanda naik mobil. Oh pursuit. Oh iya kabur. Oke standby. Taser. Mereka dalam sini. Makan dulu lah bro, kenapa? Kenapa masih tegang-tegang sih? Siapa yang tegang? Makan dulu. Makan dulu lah, santai ya kan? Slow aja. Iya. Dan satu dan dua. Iya. Nero. Kalau saya udah tahu ada jaksa, saya menjadi pengacara, Pak Nero. Kan itu pengacara, nakah? Iya, pengen cobain hantum aja gitu pengacara, apa jaksanya. Nggak boleh sambil sih ya. Coba kalau boleh kan? Sayang kalau nggak boleh, kita lepas tuh sayang banget. Kita mau tunggu ke sana apa di sini? Menurut kita. Ini di parkiran sampingnya apa kiri? Itu mereka tuh. Itu, oh iya iya itu tuh 6x6 ya kayak Brabus ya. Iya. Aduh offroad lagi. Menurut saya Pak Nero ya. Kepolisian juga udah lihat harus. Ini gak sih? Apa? Lihat kaca kita gelap-gelap gak gelap juga gak sih? Enggak gelap. Bening. Gelap terus bening gelap bening enggak ya? Enggak bening terus. Mata saya doang tuh. Kenapa polisi harus apa? Udah mulailah dibentuk struktural non apa ya? Biar lebih itu aja pembagiannya apa? Aja apa sama apa gitu ya biasa aja Pak, jadi ada maksudnya jadi ada penanggung jawab masing-masing, sedangkan sekarang kan perwira udah banyak tuh, udah bisa lah nggak usah banyak-banyak anggotanya, dua orang supaya ada pembaharuan aja gitu Pak. Kalau nggak ada kan kayak polisi kok kayak gini, mungkin ya dari pribadinya masing-masing apa, personil sih begitu. Mau gimana? Misalnya, enggak divisi-divisinya aja. Iya. Misalnya ada yang megang divisi. Ya, seperti kita tahu aja, Pak, polisi itu ada apa aja? Reskrim, Poba. Iya, dibagi-bagi gitu aja. Satreskrim, Satreskoba, maksudnya kemarin itu kan pertimbangannya karena kurang orang. Iya. Menurut saya supaya menyemangati dan lebih tahu tanggung jawabnya gitu, Pak. Iya sih. Sebagai tugas betul. Jadi kalau misalkan dia emang gak ada perampokan atau apa, dia ada side jobnya gitu Pak. Jadi kalau yang misal dia megang bagian lantas, dia inisiasi patroli. Kalau dia sat lantas, dia inisiasi patroli kota. Kalau yang reskrim boleh ke perdesaan. Reskrim, lantas, koba. Di Sandra senang, di Sandra gara-gara dikasih makan.
Yang penting sih itu dulu aja, Pak. Kalau bagian SDM kan ya anggaplah dia pegang oleh petinggi kan. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibuat di double job kan nggak apa-apa sih, Pak. Jadi gini, harusnya tuh kepalanya kudu AKP ya? Kepalanya boleh dari perwira menengah, apa nggak usah kita samain banget. Perwira menengah aja kompol misalnya. Kompol udah bisa. Sama, kompol. Perwira menengah AKP kan di bawah kompol, gimana sih? Oke, gas, Pak. Eh bukan ya, suspek. Iya, Pak. Jadi misalkan saya nih, iya misalkan saya ditempatkan jadi. Jadi saya maksudnya gini, kepalanya itu nanti yang menjadikan kayak nanti rolling. Jadi, iya. Gak bisa kepala gimana ya? Misalkan jadi waktu ini cuma contoh ya. Iya, misalkan iya. Pas Ibda dia ini waka. Iya. Waka Satreskrim misalkan. Iya. Nah tapi begitu dia naik, dia naik ya. Nggak tentu dia di reskrim. Iya, bisa di rolling, betul. Iya. Jadi misal direktur reskrimnya gitu kan. Iya. Nanti kalau udah perwira tinggi ya bagian supervisinya aja, bagian satuan apa? Nah, cuma kan juga tahun ini jadi polisi ini polisi apa? Kalau kayak sekarang ini kan jadi nggak paham polisi apa? Setengah ini tuh suka-suka kita sebenarnya. Iya, kok kayak gini. Dekal soalnya kalau menurut saya mau dibagi nanti ada SWAT ada ini itu beda. Kalau dulu kan ada geng unit tuh misalnya kalau polisi luar ya, geng unit ya dia buat diberantas yang street, yeah, street criminal, street crime. Terus ada yang special force SWAT atau apa itu kan emang tim khusus kan. Tim khusus buat kayak penyanderaan, perampokan besar. Terus kalau narkoba dia kan ada apa namanya ya, yang narkotis, doa, narkotis doa. Apa itu? DOA juga sih setahu saya. Drug Observe Agency. Gitu. Biar lebih semangat kan udah dipakai. Iya, gitu dari kan. Bagi itu kan jadi lebih merefresh lagi gitu kan. Jadi masing-masing juga ada tanggung jawabnya juga. Jadi gak ngangong-ngangong juga kayak, betul. Oh iya sekarang gue harus kalau ada nanya A, harus pelampas iya, jalanin. Betul. Nah, narkoba berarti gue harus lebih ini. Iya, aktif buat. Terus kalau gue mau es krim nih, siapa yang ngurus kasusnya si ini? Tahu. Jadi kalau mau nanya tentang kasus ini, Pak, mau follow up. Oh, nih ke bapak ini. Tapi gitu. Kalau file kasus gimana? Apa? File kasus tetap file kan kasus tetap aja kalau buat kayak bebas. Kita kan ada supervisi apa kan? Itu kan tetap harus dari orang es krimnya. Anggotanya bisa diperbantukan dari mana. Ya, terus reskrimnya apa? Kenapa? Spesialisasinya gitu. Iya kalau kayak begal-begal, urusan preman-preman, geng-geng jalan gitu, anak urusan dia. Iya. Gitu ya. Betul. Membantu atau gimana? Jadi lebih mudah juga kalau petinggi-petinggi yang mau nanyain, oh ini, oh gue tanya ke si Sudiro nih bagian reskrim, ntar gue nanya si Ateng nih bagian lantas, gue tanya si Feli nih bagian narkoba, misalkan jadi lebih gampang, lebih ke orangnya A, oh dia berarti yang tanggung jawab semua. Oh penyanderaan?
Oh? Sibuk amat sekarang. Ih, serem banget ya kasus yang ini. Lagi syuting. Abi coy. Enggak, aku lagi ini bagi-bagi perban. Sini, kamu mau? Kita lagi ada bagi-bagi perban. Lagi ada tugas gratis. Ada tugas negara ini, mau pengejaran. Mana? Aku enggak bisa lihat muka kamu. Enggak bisa dalam mobil, enggak bisa. Oke, bentar, bentar ya. Bentar ya, tar ini udah mulai jalan, udah mulai jalan. Kenapa? Ada dari Bu Ilmis katanya. Salam dari Sudiro buat Tante Ilmis. Salam dari Sudiro katanya. Tante Ilmis kok muda terus. Salam Patora katanya. Salam buat Bu Ilmis ya. Iya, salamin ya, disalamin ai. Iya. Dadah. Ada Patri. Enggak tahu. Iya, ada Patri. Gas. Mau dilepas. Gas. Lepas katanya. Tunggu tadi luar. Itu mobil Evo dan gas kan, Pak? Fokus ke masih dalam masih ada. Oh, fokus ke Evo aja. Fokus ke Evo. Oke, langsung kejar, langsung bisualin. Gas. Pak. Masih di depan kasino untuk Evo 9, berbelok kanan. GS-nya maju terus ya, Pak. Iya. Intercept visual Evo. Oke, gini ya. Interceptor silakan. Depan bank besar. Ya bisa anjing mobil ini. Yang unit motor bantu backup GS. Berbelok kanan kembali ke arah belakang bank Pasifik. Berbelok kanan kembali, berputar di Bank Pasifik. Terus ke arah berbelok kiri. Interceptor dia mau masuk ke Evo nggak, Pak? Kanan, Pak. Kanan, Evo-nya belok kanan. Keluar sini harusnya. Tapi jalan lagi. Lurus terus, depan, kanan. Depan. Tuh, udah banyak yang misal saya izinkan di kendaraan jadi belok dulu. Mana? Oh, udah ke kiri. Oh, kanan. Yang PD untuk Evo-nya silahkan ya. Saya nggak doable nih. Soalnya 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
Ini suka begini, suka bingung nih. Lu pengen ikutin lah. Udah hilang pisaunya. Ya udah, ganti kendaraan sekali. Itu ada. Lu pengen niatin aja, emang gak boleh? Boleh. Ada hubungannya sama wali kota, apa? Apa? Gengnya wali kota? Bisa diomongin di sini katanya. Hah? Apa gimana nih? Coba lah Panera sebagai petinggi kepolisian ya, saya mau tahu. Ada Patri, ada Paraka, ada Pak Mosko, bisa apa? Kenapa Pak? Bapak yang kenapa? Teman-teman Bapak udah kenapa tuh? Enggak ada yang ngejar. Terus kenapa tuh Pak? Enggak kenapa-napa. Enggak ada salam dari atasannya Pak. Apa tuh? Enggak ada salam. Salam dari Pak Jordan, bukan? Saya di minus 3. Atasan Bapak. Atasan Bapak. Bukan Jordan Wardan ya atasan saya. Ya atasan Bapak siapa? Saya nggak tahu. Enggak, saya naik makanya Jordan Wardan ya, atasan saya, Pak. Saya, yang ngapain saya jawab itu? Nah, itu atasan saya, Pak. Oh, itu atasan Bapak. Pak Jordan, iya. Iya. Kenapa tuh, Pak? Ya udah deh. Ya udah, silahkan lanjut aja, Pak. Kenapa? Saya mau diem aja di sini deh. Nggak boleh, parkirin kalau mau diem, Pak. Jangan di tengah jalan, nanti ada warga yang ngebut, Bapak ketabrak. Enggak akan ketabrak. Iya, bahaya. Jalur pinggir ini. Orang pinggir kanan lagi. Nanti agak mepet trotoar. Boleh matiin mesinnya. Nah, matiin aja mesinnya gitu kan, biar enggak boros. Iya. Bentar ya, saya report. Boleh, boleh. Siapa Jordan? Saya meluncur, Pak. Mari, Pak. Mari. Kenapa di sana wali kota? Nggak tahu. Itu plat nomor apa sama Jordan? Udah aku catat nomornya. R7983H. Nah, udah begitu gue tau namanya itu Jordan yang gue sebut. Kenapa? Salah. Loh iya dong. Iya. Saya tidak berkata apa-apa.
itu tindakan yang smart kan. Betul. Kita kan nggak tahu, kita sebagai bawahannya kita nggak tahu. Tadi sampai dia berani bilang kayak gitu loh. Iya, atasannya ada salam. Ini ngeri banget bos. Pengen tahu saya. Ada apa ya? Dia bilang hubungannya wali kota Cio Hernandez, pemilik potato. Warden? Warden, iya. Warden. Jordan Warden. Potato kan? Bro. Oh. Iya, kan Cio juga Lumier. Ya Allah, sebegitu banyaknya. Gak tau sih saya polisi pintar atau polisi gak jelas. Oh iya, salah, iya tersalah lagi. Saya tau sih, dia iya. Iya, saya juga tahu. Gracio Hernandez. Aduh, aduh. Pemilik potato dari lama. Dia yang jalanin potatonya lah. Apakah nanti kedepannya setiap ada kasus akan ditarik? Iya. Pengen tahu sih saya alasannya apa tuh? Artinya alasannya apa tuh ban Messi? Messi. Mana coba saya pengen tahu. Pamosko ya? Di kampus kayaknya Pamosko enggak? Aduh. Tonjok lu ya. Ini Pamosko enggak ada di sini. Di mana Pamosko? Ada. Wah, ada sih. Enggak ada kan bilangin. Ke aduh, itu di mana? Di RS. Ngapain di RS ya? Enggak di RS. Di bawah lagi di 64. Yang kita inginkan di 64. Udah berasa soalnya nih. Kan udah pemerintah juga kan? Iya. Itu posisinya di mana? 64. Polisi posisinya itu di mana? Oh, di atas, di atas. Enggak, di mana ya pemerintah? Di bawah pemerintah seharusnya. Berarti yang nanti harusnya pemerintah dong. Iya. Nah, ayo kita gas dulu internal ya. Aku udah tinggal selaku hibernasi. Siora. Kalau waktu itu ada kan yang ngobrolan itu? Siora, aku, kau. Masa nih kalau kita ngomong naik, siapa? Pak ini. Siapa namanya? Raka. Tapi ya kalau nanti tau gak yang jawaban malasnya apa? Apa? Saya gak ikutan, saya kan masih mager. Mager banget, mendingan gak usah ngomong gitu. Gimana ya? Masa cuma saya yang berpikiran seperti ini sih? Ini buka layanan. Polisi rame banget sih tuh, gila. Aman dah. Mending ke sana kampus ada bagi-bagi bandits. Bukan ya? Ini pemerintahan siapa nih mobilnya? Gak ada yang pemerintahan. Pak Masku juga masih di sana ya. Ini polisi udah kemana sih? Kayaknya rame. Tapi waktu itu yang kita ajak komen juga udah semua ya jatuhnya ya.
Ada kau, aku Ciora kan. Udah Sophie. Feli ada gak? Feli gak ada di sini. Patroli kota aja lah kita mendingnya. GC lah yuk. Daripada GC. Mager. Ya udah yuk, kita ke universitas. Ayo Pak Ajudan. Cap. Gak punya ajudan siapa? Report gak usah, report lah ya. Report gak usah. Ntar saya yang report. Siang pas kiro. Siang cantik. Astaga. Pakai mobil apa ya? Tadi aja intercept. Eh mobil ini mau dong aku. Apa? Perwira menengah tuh. Corvette. Corvette. Lambat. Tapi cukup dipakai sama Pak Moskow kalau pengajaran. Pakai M5 aja lah kita. Iya. Apa yang disana? Kombes Polnero dengan Pak Sidro izin melakukan patroli kota, Pak. Ya, silakan. Silakan, Pak. Denger. Denger dia. Langsung dijawab. Mana ke Unif? Unif. Kena. Kamu nabrak ya? Ada apa di Unif? Open house. Ada izinnya kan nih? Kan pemerintah ya. Susah, Pak. Nah, tapi kan harusnya pemerintah mah tembusan. Tembusan, ya. Betul. Gentry, Tulispet. Enggak ada yang ngawal juga nih, gimana sih maksudnya? Liputan game tech, iya makanya. Enggak polisi yang penjagaan, tema aja lah. Enggak, itu matiin, nyalain sirine gue. Por, selamat malam, selamat bertugas semua. Pakai vest gak sih? Nggak usah, udah polisi bagus gini bajunya. Biar kelihatan makatnya gitu. Kan biar kalau ada ditembak. Gini anusnya. Bentar, mikir. Nah. Iya dong, pemerintah ada di sini ya. Harus siap siaga dong. Harus pakai vest gitu. Gak ada apa-apa kita, gak ada yang nyambut. Ada cosplay ini tuh, ada cosplay tuh. Iya. Diam. Ini patung ngapain ya? Iya, ada patung. Hah? Ada patung itu. Warna-warni ya. Nah, kok ada begini? Mana? Itu. Mana? Ini paling ujung. Kok medis pada pink sih? Bumbu itu. Ah, itu bumbu kan? Kayaknya. Ah, coba kita cek. Bener ga? Ya, nyari yang lain, biar keren. Astaga, salah. Bener, loh, malah jalan ya. Iya, bumbu ganti ini, ganti ripple. Enggak gitu ya, Mon. Ketutup ya, kepala orang, Mon. Iya, skin ganti ini. Dari itu temennya kemana? Ya. Itu yang kuning-kuning ga mau dipanggil lu. Bajunya aja. Kacang. Kulitnya. Mana nih? Agak eksotis iya, ya? Kan, iya, iya kan, tanning deh. Iya, tanning. Oh, baju ada yang biru, ada yang pink, ada yang hitam. Baju sekolahan tuh kayaknya yang... Kiri atas apa yang pink tuh? Yang hijau ya? Gak kurang tahu kok itu siapa. Mana etika kalian ketemu kakak tingkatku kayak gini? Itu baju sekolah. Jangan pakai gitu emang baju... ketutup kepala orang mau. Iya, kasihan. Apaan tuh? Iya tuh oh, yang. Iya yang paling belakang, yang abu-abu. Oke, okay, satu kali lagi ya. Okay. Satu. Benar enggak? Harusnya ya. Yang gayanya norak aja di pasti dia kan. Di Yah, gerak dia.
ya. Satu. Ini kuning apa lagi di belakang? Tiga. Baju seragam. Itu dia baru. Kayak superhero. Ya udah silakan. Superhero. Ya superhero aja semua. Ini Kamal apa siapa sih? Mana? Sampingnya nih. Superhero perli. Depan ini. Iya. Jadi ku bilang bodoh. Siapa? Jadi kau salah. Ada yang ngelamun kah? Hah? Nah. Siapa? Jadi kau salamin. Bukan okay, sampingnya yang penting. Yujin. Oh Yujin. Itu aja. Oh ungu ya. Udah ya, satu, dua, tiga. Udah pede, salah lagi. Jaya, jaya, jaya. Malu gue gitu. Udah pede, gak mungkin salah lagi. Maaf. Dia mau lakta tuh. Ish, dia main kota loh. Susah. Susah kalau dewan tuh. Wilmi sih ini mana? Panaga. Turun tangannya. Lagi marahan sama Panaga. Iya. Iya. Masih muda aja. Udah tua juga. Iya. Berantemnya tapi ini by appointment. Emang udah berantem. Bentar. Biasa kalau marah tuh. Apa sih? Terharu apa sih? Kurang apa gitu? Ya emang banyak. Siap panik, izin panik. Siap, izin panik. Lah ini kok itu Pak? Ini aku kira sih Joy lo dari tadi. Ini mohon maaf udah belum. Astaga. Astaga. Benar-benar nih, mohon maaf nih. Kenapa boleh pinjam ini enggak? Pinjam teaser bentar doang mau foto. Kantong berapa? Panik ini agak kurang sopan ya. 68. Bentar Bu, saya pinjam teaser. Oh, jadi kita masih pose. Enggak, masih. Oke. Jadi gimana Bu ini? Halo ya. Kena perkara apa gitu? Ada di. Enggak ada perkara apa-apa. Iya, kamu juga. Saya foto lagi tuh, foto lagi. Jadwalnya. Iya, foto. Aja karena kita kebetulan ada jadwal bandage gitu. Nanti jalan-jalannya gampang. Kayak per beberapa bulan sekali gitu kita jadwalin untuk berantem walaupun gak ada urusannya gitu, walaupun gak ada masalahnya. Jadi berantem itu gak ketemu? Permisi. Iya, kita no call, permisi. No text, no permisi no pada itu per berapa? Per tanggal berapa? Minggu sekali kan? Mau daftar di mana ya? Per sesuai kesepakatan. Oh, iya, kalau misalnya dirasa kalau misalnya dirasa kayak ini udah lama nih kita nggak berantem kan? Gitu kan? Enggak. Kayak, udah yuk berantem yuk. Gitu. Berarti ini appointment yang harus dikasih. Iya, nanti harusnya sih berakhirnya udah jam 00. Sekarang ya Pak. Halo. Iya, tapi kuncir. Ini sama ibu saya duluan ya Pak. Kuncir dua nih. Saya kan gengsi jadinya. Itu daftar Bu. Yang belakang nih, bakal baju. Ya pokoknya daftarnya nggak ada. Ada masalah. Bukan lu aja panik. Iya, iya, Bu. Bikin-bikin aja. Ini mau dibalikin memang. Itu boleh dilihat dulu brosurnya. 340. Thank you ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini Pak, ini semua kawasan kampus Pak. Ruangan kelasnya maksudnya. Ini kelasnya di sini. Oh iya, kelasnya. Belum sih diapain di sini. Saya sih rencananya pengen jadi ini. Lu ada sekolah yang jurusan tambah bodoh. Ini apa seksi konsumsi. Wah, saya mau dong kalau gitu bisa ngutang enggak, Bu Miss? Ter Bapak. Ah, Bapak saya mau mulai aja. Oh, gratis. Oh iya gratis, iya benar, gratis benar. Kan dibayar sama teman-teman. Bapak harus ini harus daftar jadi murid dulu baru dapat. Enggak ada jurusan-jurusannya, Pak. Ini alma mater. Iya, oh alma mater yang lebih bodoh. Enggak apa-apa, Bapak belajar jadi polisi yang baik dan benar. Saya udah baik dan benar, Bu. Masa sih? Iya, kalau enggak baik dan benar enggak mungkin terima di kepolisian prestis, Bu. Iya. Pelanggan juga dipecat kita ya. Nah, topik soak sih. Topik apa nih? Apa nih yang perlunya? Apa nih? Perlu perbuat baik dan benar tuh gimana fotonya? Gua ada tempat gitu. Itu pap SKCK ada enggak? Oh, pap SKCK. Gampang. Gampang ya, itu mah. Kita sih tadi ngingin. Kita kan tinggal buka sistem. Iya, sih. Belum bisa ada enggak nih? Wilmi sekali saya cek ya. Nah, coba Wilmi saya cek. Banyak dia, banyak dia. Nah, enggak apa. Coba dicek. Cek ya nih. Perampokan warung, perampokan. Enggak ada. Waduh, ada 4 dong. Dah masa aduh, sih? Iya. Itu terakhir, salah orang. Terakhir bulan Januari lagi.
ntar dulu itu kayaknya bapak kacamatanya udah lama gak diganti ya? Enggak. Itu pasti kesilap sama orang di atasnya pak, sama siapa? Di atasnya. Siapa? Enggak tahu. Bener ini. Bener. Ini Selina Gawat. Di. Ini hal-hal ya. Ada 4 loh kriminalnya. Masa sih pak? Terakhir Januari ya. Saya mah daripada kriminal mending terminal. Terminal apa tuh maksudnya? Iya. Taksi. Taksi. Kan udah emang masih taksi. Udah mau resign sih, tapi aku belum resign. Kenapa enggak resign? Enggak ketemu-ketemu pak sama bosnya. Tadi ada kayaknya Suki. Oh iya. Ada Suki. Iya. Appointment kalau sama dia. Nah iya appointment. Gak ada appointment. Iya sih benar. Kalinya samperin. Ini apa? Dia mulu bengong. Nah, truknya kambuh. Jamnya gak boleh jam siang juga dia. Iya muda-muda. Masih muda. Udah setruk pasien banget. Mana masih muda. Ajarin lo Bulimis sudah. Udah tua belum? Iya. Kalau Wilhis berarti udah tua. Udah tua gimana? Berarti apa gimana? Iya sih kalau enggak sih aku masih muda. Emang apa berapa? Naga yang udah tua? Dia botok dia, dia botok ya. Umur berapa Wilhis? Botok. Saya umur ini 24. Yang udah tua tuh naga. Kebetulan aku sama dia bedanya 15 tahun. Wah. Saja gila. 15 tapi kan umurnya aman 24. Iya enggak apa-apa. Enggak masalah. Umur mah enggak masalah, Pak. Cocok ya? Cocok. Pas banget tuh Bang sama kuncinya pas. Aduh. Untung aja bisa pas kebuka, ya. Gitu. Iya. Pas. Coba enggak? Iya, kalau enggak cocok enggak bisa kebuka apa pintunya. Iya, bingung. Iya, bingung. Bentar. Joget kalau Luna pasti kan? Jangan dulu Luna. Yeah. Ya, ini Luna beneran. Tadi katanya bukan. Reni ini. Kamu Luna. Reni. Monelo lupa lo. Oh, kalau lagi mode ini kamu Luna ya. Kalau pakai empeng Reni. Poyoyo harus ya. Pak polisi gimana? Hari ini udah dapat berapa tersangka pak? Lancar terus ya pak, usahanya pak. Usaha betul. Bupani, baju diganti. Ada nih, gak ada yang berani macam-macam nih belakangan ini. Kenapa ya? Wah. Apa jangan-jangan kriminal-kriminal ini lagi ada di sini? Bukannya universitas ini lagi sibuk acara, kita nggak tahu juga. Kan? Iya. Bukannya ada locker untuk. Ya. Krom. Aku nggak bikin masalah loh. Seri. Belum maksudnya. Belum. Capek saya. Bikin owner kayaknya. Iya, sama. Ntar dulu itu Kak Fani. Iya, Kak Fani. Iya, Fani. Fani Putih. Sama dia kayak Suki itu. Fani Putih. Selamat datang Kak Fani. Saya mau ini dulu pergi dulu ya. Dadah. Ya. Loh. Selamat datang Bu. Loh. Eh. Enggak tahu saya kalau udah mau pulang belum kalian semua. Kamu nih, iya gimana kamu nih? Kenapa tuh Bu? Kamu pernah? Ini pekerjaan mulu. Aduh, pekerjaan ini jangan ngeliatin saya kak. Oh, aku kira digurai. Saya pura-pura nggak tahu. Nggak ada aku serius nih. Gurah mata. Agak. Tap gurah apa? Ayo Vin, kita mau kemana? Oh, Vin lagi kayak... Luna. Ya, Vin Luna. Bener, Vin Luna. Iya, salah. Ini kayak aneh aja kan kalau Vin tuh nama Vina gitu kan. Kan emang Kevin ya. Oh iya, Kevin. Dulu sih ada kita rencananya mau kemana nih Luna? Disedot gak sih? Enggak kemana-mana, Bu Yamin. Terus iya. Di sini membagi brosur. Apa? Oh, cuma di sini doang. Jadi tuh ngapain tuh orang-orang itu? Siapa Luna? Coba kali ya. Itu mereka kan apa? Ini, Pak, calon mahasiswa baru. Oh, itu semua mahasiswanya. Betul. Oh. Pokoknya pakai semua lihat-lihat. Calon. Hah? Cakep-cakep enggak, Pak, mahasiswanya tuh? Cowok semua yang banyak gimana nih? Itu bapak sekalinya ada Gia elah. Cantik pak sekalinya ada Gia emang kenapa itu sebelahnya Gia siapa sih
Ah, bapak liatin dari jauh aja pas samperin tuh ajak kenalan ah. Kek. Enggak. Itu tuh kan enggak tahu nih siapa-siapa aja sih orangnya. Cuma medis banyaknya medis banget. Fani BTW dari mana? Mateng dari banget nih kelihatannya. Kenapa? Mateng banget kelihatannya. Mateng. Mateng enggak? Habis liburan di Hawaii. Seger. Pantes. Dingin di Hawaii ya? Hah? Waktu ya. Itu. Oh, panas. Ini oleh-olehnya, Pak. Kediam. Enggak. Aku tahu Kak Fani pengen nyombong kan. Gak apa-apa. Biar setiap yang ketemu Kak Fani, Fani dari mana? Bu mau beli bandage, Bu. Kak Fani bilang dari Hawaii gitu kan. Boleh. Tanya kerja, kerja. Ini saya dari kemarin juga pengennya pakai pemutih, Bu. Dapat 3 ya, Pak ya. Makasih. Namanya kerja di lampu merah. Oh iya. Gratis Pak. Nih gratis nih. Ini kenapa pakai pakai baju pink bajunya ini ya? Iya, disuruh. Bagus apa enggak? Iya, Pak. Boleh-boleh, cantik. Ya. Pinjam mobil bentar. Boleh. Siapa nih Tako kan? Astaga. Tako. Tako itu kenapa banyak IMS deh yang unif? Iya. Disuruh pakai baju ini. Beramai. Oh ya Bu Momo sih ya. Iya. Saya ada. Aduh. Ada ayam lagi tuh. Ayam apa maskot? Ada HP sekarang Bu. Ternyata di HP kan. Sudah boleh pulang kan? Ya, ayo pensiun. Itu berarti ya. Ibu dengan tadi. Aduh. Katanya kalau kata ibu saya. Ya pulangnya ke rumahnya lah. Pulang terus kamu. Ini balik kereta ambil mobil tuh ambil. Nah, pulang. Go get a room, girl. Oke, ambil. Ya. Pesan taksi aja kalau enggak cukup ya. Ah, enggak, mereka bawa mobil kok. Iya, pesan taksi. Ya udah, duluan ya. Ya Kak, ini enggak. Cewek spek nasi Padang. Kenapa emang ya? Astaga. Ya ada. Ada Milka, hati-hati. Naik mana? Kamu mau naik apa? Karetnya sama dua. Nero. Iya dong. Ya udah. Kenapa biar enggak tembus, Bu? Iya. Oh. Pakai karet kan ya? Dua ini yang pedes, Pak. Oh, pedes. Kirain biar enggak tembus. Karet biar enak maksudnya itu. Apa biar enggak bleber ya? Iya, biar rapi gitu kan. Iya, biar rapi. Enggak dikaretin nasinya nanti keluar-keluar. Nanti, bleber ya. Ayo sayang pulang sayang. Aduh. Hati-hati strapless-nya kemakan ya. Strapless-nya kemakan ya. Nyangkut kah di ini? Di mana? Tenggorok. Takutnya nyangkut. Nanti nanti. Sorry. Ya kan, maaf ya. Aduh. Enggak jadi. Enggak lah, Bu. Kita kan lagi menjaga. Kok Bapak lagi jaga di sini ya? Ya saya ganggu dan tadi. Enggak sih, enggak jaga. Cuma mampir doang. Cubit aja ini, bocil laknat teman. Laknat. Mau nyari ayam doang sini. Kapok. Ini kucubit terus-terusan sampai biru boleh enggak, emang? Enggak, ya udah lanjut Suli nyanyi Suli cepet Suli. Gak tahu aku lagi. Ini Hero with me. Wali kota sudah di tangan saya dan Pak Jaya. Ya. Mana ya? Apa sih itu? Apa mau dikejar Pak Mas? Apa bagaimana? Bener. Kan kayaknya. Kita nggak langsung sana. Duluan Pak duluan. Kita masih ada agenda. Ayo aku duluan ya. Aku lagi ada agenda ya. Bye saya. Duluan Tante Ilmis. Iya Pak ya. Dia nungguin saya. Duluan panik. Ya, hati-hati. Ya.
Kenapa gak dikejar? Kok gak ngomong anjing di radio tadi ngapain, Cok? Kenapa gak dikejar? Tinggal maksudnya tinggal dikejar aja, cari tahu siapa, udah. Dia nganterin, ini Pak Moskow nih. Nah, nganternya ke sini. Pak Moskow apa Raka nih? Raka. Hah? Raka. Mana Raka? Iya. Yeah. Sama Pak Moskow kan? Jangan pukul-pukulan kalian. Hei. Ya Tuhan. Dikejar apanya sih tadi? Gua pikir Raka lagi. Iya. Yeah. Habis dari ini dia Raka aja mesti di kampol itu bawa anak itu. Pak Moskow di mana coba cek? Jaden. Gue jadi nggak tahu apa-apa loh sekarang semenjak ada Pak Jaden. Di mana anjir? Oh nih di sama Pak Jaden di tengah kota. Di mana? Kantor pemerintahan. Berdua doang. Hmm. Siapa yang dibawa? Nah, itu siapa baju putih pakai baju polisi? Siapa tuh? Nah, wali kota ya? Pak Cito itu? Iya. Kenapa sih diapain sih? Paham juga. Gimana? Balik aja apa gimana? Iya, iya. Deda aman tuh sekarang dia. Apa tuh? Tahu. Circle A kali. Tamtama Denver to dispatch. Request permission for 1042. Permission granted. Thank you for your service, Denver. Terima kasih juga, Pak Raka. Kenapa sih itu? Tahu. Cluster A kali. Apa? Males tuh saya tuh, 42 itu barengan terus semua, kenapa dah? Udah kayak abis closingan, cok. Itu mereka gali di mana anjir? Hmm? Itu tukang gali ini galinya ini bukan penyandaran kan? Bukan, enggak tahu sih tukang gali. Emang ada pekerjaan tukang gali? Penambang maksudnya? Itu kan tempat nambang, penambang itu. Tempat pertambangan yang bawah beneran. Oh, Adeline ngambutnya pink.
Ada Angie anjing. Mana? Eh, bentar. DPO kita terakhir siapa sih namanya? Monica. Monica. Angie balik, Cok. Angie itu siapa sih? Angie mati kan. Ini Peter. Apa? Peter. Ini Angie. Jawab sangat besar, terima kasih. Raka kemana, Cok? Emang udah pada mau ada regen ya? Mungkin. Nih, kok ngepas NG ya? Mungkin udah mati dia. Kenapa? Makanya, cuma bingung. Raka kayak ke Mona deh. Malam kan? Makanya tadi gue suka cek kah? Oh iya tuh NG tuh, get the chance from the demon. The demon got to meet everybody for the last time.
Ngapain ya? Nah, bro. Ke RS lah ya. Nongkrong aja. Ngapain di sini? Polisi. Polisinya tuh 11. Banyak. Kenapa disibukin, Cok? Tahu. Yalah. Kosong banget anjing, gua tembak juga. Coba nih. Selasa berdua anjing. Hah? Udah kalianan aja lah anjing. Bodo amat gitu. Lada kita respon gitu kan. Radio aja lah langsung. Ya gua buka aja langsung. Kenapa kamu main buka? Saya liat dispatch. Nggak ada yang 10-7? Iya. Ya udah buka aja. Kita buka 5 menit ada, hajar nggak ada. RS. Betah, hari-hari begini, mau green card juga. Berdua doang ntar. Iya. Lu beli Nova ya? Enggak. Lucu-lucuan aja tuh. Kan mereka udah punya, ngapain gue beli? Kita mau pre-beli Innova. Masih amping aja. Suaranya lucu sih, dieselnya. Iya, diesel. Wow. Wait ya, 2 menit. Bikin kopi. Nah, tidur udah. Emang gue lo. Barang apa sih dari tadi itu, Feli? Hah? Sedang mencoba gerakan tambahan, Mbak. Apa? Bisa dijelaskan, Mbak. Malam, partner. Eh, siang ternyata ini. Temu lurun. Udah senang hitam ya? Hah? Udah senang hitam ya? Ini, aku mau ke rumah sakit nih baru. The next squad is... Gomez back to service.
Makanya enak kalau tanpa ama deh. Hup. Cinnamon. Kenapa? Gak apa-apa. Izin Parul, mau mode reog kah? Nggak. Iya, mode reog. Nggak tahu kemana anjir kopi apukat gue. Hah? Nggak jadi. Nggak jadi. Jadinya bikin makeup. Kok nggak tahu nih, topi. Topi. Iya, emang harusnya ini sih. Cup. Apa? Topi. Resepnya harusnya diiniin. Diurusin. Iya. Yeah. Tahu lah, gue juga nggak tahu visi misinya gimana. Harus ada batasan waktunya. Iya, yeah, kalau lebih dari melti situ batas, udah keluar sa. Harus ulang. Yes, ya, Kaveli. Karena budaya mesti beda. Ya, Kaveli. Ah, ngamun. Bu Feli. Ya. Yang tamtama kemarin udah pada balikin senjata belum? Yang mana tuh? Yang. Yang buat pelatihan. Oh, yang belum. Belum ya. Sepertinya. Ya udah. Belum, Pak. Pak Mas. Siap. Besok tamtama dicekin lagi ya persenjataannya. Kalau masih pegang AP sama heavy ditarik-tarikin aja. Ah, transfer, Pak. Nanti selain ke saya sama Bu Feli sama Pak Teng. Siap. Thank you. You're welcome, sir. Udah 5 menit nih. Yuk. Yuk, gece yuk. Gece paner. Yang tadi gimana, Pak? Bilang aja pas katanya ada kelompok. Apa? Enggak jelas juga. Kelompok-kelompokan. Kelompok mana? Terus si Mas nanyain, itu gimana, Pak, yang tadi ada agenda kelompok-kelompokannya enggak jelas, gue bilang. Saya kita mau nungguin. Udah aku bilang. Oke, para seluruh anggota yang available di komando, mari kita persiapkan ke lantai minus 3, kita akan green card, terima kasih. Server, Pak, di copy. For, sir. Ya, responsif yang mana, Cuk? Apa? Responsif yang mana? Maksudnya, udah kan tadi itu? Ya, responsif yang didiktir tamtama. Iya. Tesser, oke. X6 mana X6 ku? Mana? Saya ikut. Gak apa-apa, ikut aja. Semua pusing, Pak. Semua pusing. Semua aja kelihatan. Dua-dua aja doang ya yang. Iya, dua-dua. Ini ngikut sih saya jangan. Transfer, Pak. Isi bensin dulu. Full ya, isi bensin terus parkir. Oh, full. Di full dia aku. Siapa ini, Pak? Aji. Goblok. Dikira pendek apa tuh? Belum biasa. Kalau bisa belalang ditambah Pak Maiki dan Pak Mel. Gimana mau izin, Pak? Bu. Belalang ditambah. Ini baru saya yang belalang nih.
Semua kumpul di parkiran minus 1 dulu aja ya. Kopi. Mau kanan dulu, mau kiri dulu, Panero? Serah. Kiri dulu aja lah ya. Apa mau di split juga boleh, terserah. Nanti begitu split kita aja sih kayaknya. Ke 3001 dulu, baru ntar di split. Kenapa nggak sekarang split aja 3001 sama 3031? Berapa orang sih itu? Makna yang ada, visualin, kejar. Kalau udah mobil ke 3001 bawah dulu, belalang ke 3001 atas. Kalau clear. Enggak, 3031 juga. Iya, di split 2. Satu ke bawah, satu ke atas. Apa sih ini orang? 3031 sama 3001 beda. Iya, 3001 bawah maksudnya. 3001 ya atas bawah. Iya, 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 iya. 3031. Berapa itu lupa? Jadi? Jadi? Arahin lah, tunjuk langsung. Langsung dari radio aja lah ya. Tiga mobil, tiga motor. Ya udah. Dua mobil, satu motor. Satu motor ya. Kita satu mobil, dua motor. Pak, mohon izin, saya cuci mukanya kayaknya kurang lama. Saya bareng Pak Meki ya, boncengan. Iya, silakan. Nanti naik belalang. Siapa? Baik. Green call kita pada kali ini, kita akan split jadi dua tim, satu mobil X6 dengan dua belalang dan dua mobil dengan satu belalang. Untuk 3001 akan ada saya di mobil dan dua belalang, siapa? Izin, Bimbo Mikey. Satu lagi? Baik. Tiga izin tim. Cepat. Iya, yang tadi sudah disebutkan radio, kita ke 3001. Yang tidak disebutkan silakan ke 3031. Silakan jalan. Jika ada suspek di lokasi kalian, silakan report dan kita akan backup. Balin Morgan ke kanan nih itu ya. Kamu ke 3031 itu. Iya. Bersama-sama kita ke bawah dulu. Miki, posisi? Di belakang, Pak. Di tol kiri, Pak. Copy. Cepat. Sirina. Udah. Clear. Ah, clear. Maju lagi kanan.
kanan puterin langsung. Bang ada yang tanam mah udah itu aja. Ke atas tuh motor itu. Ya Mbak langsung naik ke atas ya. 3031 Sirino on. Mana sih depan ya? Kan jangan 2006. Ya, hah? Gang itu. Langsung 2006. Iya. Kamu komenin 2025 untuk mereka cek. 3031 bisa langsung ke 2025. Wah, rame apa nih? Penambang kayu, ya? Kayu. Oh, kayu. Kopi, langsung rapat ke 2006. Situasi clear, Pak. 727 ya? 2006 juga. 727 boleh. Jika 2025 clear, langsung rapat ke 727. Ada bangsa di radio. Apa? Apa katanya? Dia manggil. Dari sekarang ya? Iya, nyalain. Turun. 2006 ya, dari 3001 atas. Turun langsung. Kosong. Cepetan turunnya. Lah, X6 tuh masuk ke bawah. Rem aja. Nah. Clear. Cek terus lurus, gak ada, putar balik kanan juga bisa. Putar balik kiri, kiri lurus. Kanan. Ya, newbie lu kanan. Udah clear. Sana tuh biasa di sini juga bisa nih. Udah clear 727, 177. 2006 clear, kita bisa merapat ke 727 yang dari 2006. Report 77 clear Pak Zero. Copy dia bisa 177 langsung deh. Merapat ke 177 berarti ya yang dari 727. Yang 2006. Yang 2006 ke langsung ke bawah RS. Dari mana sih tok sini? Enak ke mana? Enak ke sini sih. Pada kemana sih warga ini penjahat-penjahat nih? Ini tadi yang aku bilang, oh. Semua penjahat ini lagi, lagi di kampus. Acara. Lagi di acara gitu. Harusnya tuh mahasiswa yang apa ketangkep. Iya. Ngapain lu sini? Cukup sudah. Dan report Pak 177 clear. Suruh enggak
patroli puterin kota ke rumah sakit dan tempat-tempat ramai. Kalau ada melihat senjata silakan disidak. Kata informan saya anak rebel udah pada cabut semua apa ya? Udah kan tadi perpisahan. NG di reinkarnasi kali. Sedih saya pak. Banyak kenangan indah dengan anak rebel. Neng. Wah meledak. Yang kuning meledak. Hah? Lu. Apa? Lu. Apa? Bodoh sih lu sumpah. Apa? Itu yang kuning genset bisa bikin meledak. Blow on banget. Ih anjing lu. Baru tahu. Baru tahu. Bodoh banget lu. Emang bisa ya? Tapi gak pernah bisa. Saya suka nabrak ke situ. Dulu saya di sana meledak. Oh. Kopi. Nah, ini kan ke sini ya, bunda-bunda. Nah, ini sekarang gini kita biasain. Nyampe si op, ngecek dulu. Sini, semuanya sini, saya ajarin. Kalian kalau mau ngecek, kalau cuci uang tuh mesti di sini ngeceknya. Pastiin gak ada uang yang jatuh, cuci uangnya bisa gitu. Baik, Pak. Bisa kan? Oh iya, bisa, Pak. Berarti clear gitu. Jangan cuma ngecek kondisinya aja. Bisa ngecekin juga di dekat pintu gitu. Stanford. Oke, untuk kita langsung patroli ringan di kota ya. Baik, Pak. Di kopi. Ini si Mickey juga sedih bagus. Ambeien tuh apa sih? Ambeien tuh ada bintit, bukan bintitan pak, ada bentol pak. Kayak di area dubur. Ini kayak bisul lah ibaratnya. Tapi bisul. di dalam. Hmm. Jadi membuat sakit, kalau duduk tuh sakit. Hmm. Paling itu ambeien. Enggak. Misalkan saya duduk kelamaan nanti ambeien, iya. Nggak tahu sih pak, kalau penyebabnya tuh kayaknya harusnya dari itu sih tingkat kebersihan, oh, yeah. Menjaga area dubur, terus makanan juga yang tidak terlalu berlemak. Bisa nggak begitu pernah ambilin sih kayaknya. Banyak minum juga soalnya. Ini 5 menit lah. Kopi, bilang aja radio ya. Hmm. Jika area-area vital di kota sudah kita cek dan terpantau aman, dalam waktu 5 menit ke depan kita bisa kembali lagi ke komando dan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Di kopi pak. Bagus tuh mic itu. Suka iya bagus sih, makanya bagus mikir. Walaupun mic-nya gede. Ya rasa sekarang beli perban. Iya. Kenapa orang suka banget KRS lewat sini? Gue paling gak suka loh. Gue lewat ujung sana jembatan. Iya jembatan lurus terus kan, tinggal belok kanan lurus terus. Iya. Bingung loh orang suka lewat sini buat apa gitu. Ini mager lupa. Tuh aku aja lupa gitu belok mana. Yang depan. Sini ya. Sebelum taksi kiri, telat. Ini kanan lagi. Depan ya. Ini lurus. Sebelum RS baru kiri. Setelah. Gak jelas tuh kanan. Makanya paling gak pernah lewat sini loh. Terus kiri. Ya udah lurus terus. Tetep aja gak enak kan akan lurus ya dari taman kota iya. Gitu.
Mending jauh tapi lurus. Iya. Karena dari komando lurus terus. Jangan diparkir. Ijo siapa sih Ijo? Rambutnya ijo. Siapa, siapa ya? Ayo. Biar aku simpan sampai akhir aku. Kan ada di sana untuk temani diriku dalam kedamaian. Kedamaian. Aduh. Aduh, Bapak enggak jago deh, Pak. Was, was. Apa ini di pukul-pukul saya. Aduh. Terlihat lagi. Jadi Jordan-nya menjual berapa? Hah? Halo, Pak. Aku lupa ini hari Selasa. Bye bye, Atapu. Halo. Yo, what's up, man? Wali nggak DRS? Aku DRS ini. Mau? Di dalam. Wah. Kamu di mana? Ya. Aku di situ. Baik-baik yang di sini ya. Iya, jangan berantem-berantem lagi ya, Pak. Dor. Dor. Udah. Mau beli perban. Kenapa? Mau beli perban. Bapak tanya. Makan apa? Perban. Makan perban kamu. Makan permen. Oh, permen. Permen rasa kaldu ayam. Kaldu ayam. Pasidiro. Ya. Ditanya Evano. Pasidiro. Ya. Ya. Bapak kantong bapak. Iya emang. Ya. Apa? Silakan. 396. Apa sih? Silakan Padero, Pasidiro dulu. Mana si birunya mana? Ini. Lu mau beli perban dulu enggak? Iya, iya. Mau ngener perban. Iya. Pak Bintama. Ya. Mana eh kok masuk? Golongan darah Bapak apa? Oh. Oh, Pak. Masuk ke Fano. Ke Fano kayaknya. Enggak masuk ke Fano, ada isu Diro Lovaro, Pak. Eh, Bu. Iya, betul. Nah. Ya, Pak. Ini saya kasih ini. Ini dia dulu waktu itu gimbal itu dulu, Pak. Ini saya invoice siapa ya? Iya. Di Potato Beach Club. Ah, sorry, Potato Resto terpantau ada beberapa orang yang nongkrong-nongkrong tapi aman. Over. Invoice siapa? Oh iya, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Kopi, Pak Miles. Di garasi pantai kota. Sap! Ramai penduduk tapi... Sap! Sap. Kopi. Sap. Oke. Sekarang kalau mau ngasih barang kelihatan ya kantongnya? Iya. Makasih. Panero kenapa deh? Saya pusing. Ah, mau obat ya, Pak? Iya. Yeah. Itu ritual biar gak ngantuk. Oh, gitu. Kartunya, Pak? Eh, udah beli? Belum? Hmm? Beli perban apa, belum, belum. Ada gak? Saya. Ada gak? Ada.
Cocok tuh Police Department Officer Milka Kostiliv. Salah nama aku. Salah nyebut nama aku. Aku kan orang sini. Tak. Ini bacanya apa sih? Milka Kostiliv kan? Kostiliv. Kostiliv. Suka-suka lu. Kostilvi. Evano bilang gini, Kostilvi. Siapa Kostilvi? Itu kosan lu. Kosan di Sudirman namanya tuh Kostilvi. Kok kamu tahu sih? Aduh, gue tahu. Apa sih? Gak asik banget ini. Gak serius, orang bercanda anjir. Santai dong, bro. Kenapa, Gimbal? Kok panik, bro? Aku mau ngobrol. Ah, sini tako, astaga. Emang gitu, tako. Emang ada suka cowok ya? Wah, sama dong. Suka laki sih kayaknya deh. Sama kayak saya. Ih, jangan buka muka. Biarlah cinta. Oh, penuh. Titip aku ya sini. Ih. Ya, titip tuh. Berat. Oke, masuk. Thank you. Terima kasih. Bawa peluru banyak kan kayaknya. Ada apa? Ya Allah, peluru gue tinggal dikit. Eh, sekarang udah bisa beli ACP loh, update rate-nya. Iya, ini udah diperbaiki. Ini siapa sih ini rambut hijau nih? Saudaranya Tako. Adeline. Oh, Perli. Perli. Oh, Perli. Parley, Parley. Adeline ganti rambut kan lagi jadi tembus, halo, tembus, Bapak. Tembus banget. Apa? Waduh. Siapa? Perli. Perlu kah saya dulu ya? Hormat lagi ke Bapak? Kenapa? Tidak. Memperkenalkan diri lagi sih. Saya mana tahu sih, tahunya kan Dida enggak pernah di kota. Aduh, oh gitu Pak. Aduh. Cepat. Menurut jawaban Pak. Oh, ada masalah Mas kok. Istirahat, thank you for joining. Aduh. Iya, iya, Dida, iya, Pak. Kabar, kau hormat. Wangi banget sih. Wangi. Ya, ini normal nih kayak gini. Kalau aja, ya. Nah, kan baru baca udah tahu pak problemnya di mana pak, nggak bikin normal apa? Enggak loh, berarti problemnya mesti ada pak cemas, waduh, gak ada laki, dia doang nggak aktif. Iya, pak cemas. Kemarin jadi laki ya emang. Pak cemas. Aduh, aduh. Ibu Dede. Iya. Bisa saya bantu? Untuk itu sama Beverly, Bapak. Kenapa kenapa? Itu. Bapak pacarnya Bu Dida. Iya dong, saya menyelamatkan hidupnya sebenarnya. Pak Cemas. Pak Cemas ini. Oh iya iya iya. Keluar kota dulu guys, Dede guys mau ke warnet. Itu tuh tako-tako yang itu suaranya. Mama. Mama. Itu kamu harus cepat cepat izin keluar. Pak Sudiro harus keluar, harus izin harus dengerin si Aji yang ngomong sih. Iya, harus denger. Mama. Kamu harus denger, Kenapa? Iya. Nah, kawan dia. Aku namanya Aji, kalau bilang mama tuh kayak halus banget. Cewek, oh, cowok. Halus banget. Iya, cowok. Kayak cewek. Mama. Ini nih gara-gara Aji nih dia selalu mama-mama. Iya, di radio. Mama. Bukan itu. Sumpah uangku tinggal 1.000 di kantong anjir. Kenapa? Tinggal 1.000. Aku ada nih. Ini aja hasil uang kemarin. Enggak, aku udah ambil 50.000. Ih, apa sih Bapak. Banyak banget. Jangan-jangan ntar aku kalau perang jalanan diambil. Jangan. Ambil hatiku. Sumpah kalau perang jalanan ntar diambil semua. Nyahat. Ambil jangan. Hatiku. Kan udah diambil. Oh, iya, Bu. Udah, udah. Yuk, ke kantor lah. Kasian sih, Mang, segala temannya. Minus. Yuk, kantor. Oh, tadi yang jawab tuh Morgan apa Michi sih? Aku ditinggalin mulu. Ah, Michi siapa? Temenin dulu aja udah. Gak apa-apa, Pak Lirang. Enggak enak ada Pak Komjes. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak. Udah gak ada. Ini Pak Mosko juga sama Komjen apa sih? Gak ngerti deh. Asik. Di Prestis Unif. Ya udah ntar taksi aja tuh minta diantar. Aman aja. Itu mobil aku itu.
bukan mobil Panero itu. Oh iya ya. Iya. Terus nah, saya yang pesan taksi. Aman-aman. Okay. Biar pakai taksi. Emang ada taksi yang segini? Enggak ada taksi. Wah, banyak deh. Cuali izin masuk radio. Selamat bertugas. Lu mending kamu sampai kampung yuk. Sion, jadi gimana udah Sion? Ya. Apanya yang udah? Udah. Oh, belum. Udah apa? Udah apa belum? Udah ngomong jujur belum ke Marcel? Udah ngaku. Ngaku apa? Digedain mulu Sion. Ada barang KRS sama Milka? Ah, udah dapet. Kamu apa? Bawa mobil ya? Bawa. Oh, ya wes, so sekian barang. Oke, okay, oke, okay, ya. Kamu kan Panero. Enggak, dia pesen taksi, bego emang dia. Astaga. Kamu. Ibunya habis dari mana nih, Bu? Saya habis dari RS, Pak. Sama satu lagi ada. Lagi keliling. Itu yang... Ya, lagi keliling, Pak. Siapa tahu ini. Pak Kemas namanya. Ada sinyal di sini. Pak Kemas, mana Pak Kemas nomornya? Coba dah, Mam. Nomornya Pak Kemas ya. Waduh, baterai saya habis. Oh, baterainya habis. Itu ngecas. Saya ada power bank, Pak. Nah, ayo. Tuh, malah ada power bank. Kantong berapa? Mana ya nomor Pak Kemas ya? Dipakai minta HP-nya. Makasih. Makasih, Bu. Bu, ini pakainya gimana, Bu? Tinggal dipakai aja, aja, Pak. Oh, gitu. Nah, ini Kemas.
Naci, tapi aku harus taruh dulu ya. 888. Sini, harus taruh dulu. Ada nomor 888. Itu atas nama Kemas. Selamat sore, Bu Felicia. Ah, sore. Itu juga dia dealer itu. Oh gitu ya. Berarti langsung nanti harganya juga dari mereka langsung gitu. Saya habis ya? gimana? Tarik oleh imigrasi, Bu. Untuk harganya langsung dia aja langsung gitu. Ya, langsung tanya ke dia aja. Kalau yang Pak Kemas saya sih kurang paham ya harganya dia. Apakah sama dengan dealer atau enggak? Cuma kalau yang Pak Koko Brody ini dia di web ada. Harganya. Apa? Dulu sih saya belinya ke Koko Brody sih sebelum Pak Kemas. Kalau boleh tahu beli motor apa, Pak? BMW S1000R. Di Kemas lebih mahal, Om. Kamu udah punya lisensi belum sih? Iya, kalau di Kemas lebih mahal. Lisensi. Oh, oke. Okay. Coba cek aja. Saya sih belum pernah ini ya, belum pernah bandingin ya. Cuman cepat kalau dia gitu aja. Ah, berarti sesuai kebutuhan aja, Pak. Bapak mau yang cepat atau mau yang lebih murah tapi enakan yang lama sih. Enakan yang lama. Emang mau beli apa nih bapak-bapak ini? Oh, jangan-jangan ini sales juga nih? Oh, enggak, Pak, enggak. Oh, enggak. Saya masih belum tahu sih, Pak, mau beli apa ya. Mau lihat katalognya dulu mungkin. Kalau ada yang tertarik. Tolong beri serat kijang 2, ganti kijang 1. Belum punya. Rubicon, Pak, itu buat kerja. Ini senjata. Apa ya? Belum? Ya, motor sih, Pak. Di motor, buat mobilitas biar lebih cepat. Ah, aplikatin, Pak. Komen. Kenapa aku enggak pakai senjata? Gila, udah lama gak kesini. Ingat kamu ini keluarga baru aku ya. Dah. Kasih. Mana tadi? Kalau itu udah boleh pegang ini, pegang senjata. Serem. Ini ke depan, mana Rok? Itu Kak? Mana? Ini di depan lobby. Mau ini, gue mau duluan deh, capek. Mau kemana? Duh. Yaudah, ya. Yuk, thank you, yuk.